Halo teman-teman gamers, Yan Sensei di sini. Oke, di video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Saya gak bakal lanjutin game-game yang udah saya mainin. Tapi di sini saya mau berbagi gameplay game Brigandin Green Edition ya. Yaitu saya mau kasih tahu ke teman-teman salah satu komandan ya yang kuat banget menurut saya dan juga ini bagus banget sih. Kalau teman-teman yang main boleh silakan coba juga ya. Komandannya yaitu adalah Shiraha teman-temannya. Jadi tipenya itu ninja ya di sini. Oke, tanpa lama-lama langsung aja masuk ke videonya ya teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya itu udah ada di tahun 219. Berarti udah 4 tahun ya dari awal saya main. Dan untuk lawannya sendiri itu sisa satu teman-teman. Bisa dilihat di sini. Cuman ada biru ya Tosca. Kalau yang hijau itu udah aliansi teman-teman, jadi nggak bisa dilawan. Dan untuk unitnya di sini teman-teman bisa lihat ya, itu udah banyak banget sih unit yang udah level di atas 20 ya. Ada Bahamut, ada Fafnir, Phoenix, Loki juga ada di sini, Stone Golem ya. Oke, ini Shiraha-nya. Di Shiraha di sini saya pasangin unitnya itu sama Lizard King, Lilith dan juga si Fafnir ya. Untuk kombinasi itemnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini rekomendasi banget sih kalau teman-teman yang main. Itu saya pakai sayap ya. Jadi sekarang jalannya Shirahanya itu bukan tipe tanah tapi jadi tipe terbang teman-teman. Bisa lihat ya di bagian movementnya itu ada 8/8. Nah ini kalau saya lepas movementnya jadi 5/8. Itu impactnya gede sih. Nanti saya kasih lihat di gameplaynya ya. Sekarang saya pasangin lagi dan untuk unitnya mungkin seperti itu aja teman-teman. Kita langsung ke gameplaynya ya. Oke, jadi ini dia gameplaynya ya teman-teman. Di sini saya cuma bawa dua komando ya, satunya si King Lance-nya sama Shiraha aja di sini. Ini dia teman-teman, kenapa saya bilang tadi item yang saya itu penting banget ya. Jadi movementnya itu jauh banget teman-teman, karena udah jadi tipe ini ya, Sky High ya. Jadi dia nggak jalan kaki, teman-teman bisa lihat dia itu mengambang teman-teman, si Shirahanya. Udah gitu kan pasifnya dia bisa dua kali move ya, makanya di turn 1 dia udah bisa nyerang ke komando lawan teman-teman. Udah paling jauh ya, dia udah ada di dekat pasukan lawan. Dan biasanya lawan itu di turn awal ya, turn pertama banget mereka nggak bakal langsung nyerang, jadi bakal langsung end turn gitu aja. Makanya saya berani ya pasangin si Shirahanya itu langsung nyerang ke sana. Dan itu unit yang saya pilih juga ada ininya juga teman-teman, ada sinerginya juga ya. Jadi si Lizard King itu dia punya pasif yang sama persis kayak Shiraha. Dia bisa dua kali move. Jadi bisa ngejar lah kalau nanti Shirahanya udah di depan duluan kan, udah nyerang duluan. Si Lizard King-nya itu bisa nge-backup di belakangnya. Terus si Fenrir juga dia bisa hit and run ya. Dia bisa nge-hit, dia bisa kabur juga teman-teman. Jadi cocok lah sama Shiraha. Kalau yang terakhir si Lilith ini nggak ada alasan khusus sih, ini cuma pengen buat leveling aja buat nanti lawan boss terakhir ya. Karena boss terakhirnya kan nanti bakal susah banget. Sisanya si Lance udah emang buat leveling semua itu unitnya. Mungkin sini teman-teman bisa lihat ya, Shirahanya itu udah
karena udah nyolek queennya, otomatis pasukan lawan bakal ngejar semua ke Sira. Sedangkan pasukan saya yang lain tuh bisa nge-backup nantinya. Ini ya udah siap-siap semua nih pasukannya. Pokoknya si naga pasti bakal saya simpen di depan teman-teman. Jadi tankernya ya. Terus saya juga bawa ini si Fairy. Itu evolve-nya si Pixie ya. Level 10 dia jadi Fairy. Kenapa saya bawa Fairy? Karena si Fairy itu dia bisa atau dia punya skill Riad teman-teman. Jadi bisa ngasih satu unit ya atau komandonya sendiri itu bisa ya. Diri X itu nanti ini bisa dua kali dapat turn teman-teman. Jadi kalau si Raha ditambah react-nya dari Pixie ya atau dari si Fairy, dia bakal tiga kali nyerang teman-teman. Itu lumayan banget sih buat nge-take down komando lawan ya, karena damage-nya juga satu kali hit dari shuriken, bukan shuriken, kunai ya, kunainya itu 100 lebih damage-nya. Jadi kalau tiga kali hit itu hampir ke 400 damage ya, bisa ngasih damage ke komando lawan. Oke, di sini udah mulai pada maju. Queen-nya tadi udah dicolek ya, tapi dia dapat kill sih karena masih di dalam dari kastilnya ya. Oke, di sini dia heal lagi. Karena udah satu kali hit aja lumayan banyak tuh kena damage-nya. Jadi buat ngopen warnya tuh enak teman-teman. Kalau biasanya kan harus nunggu lawannya datang kan. Kalau ini enggak, kita nggak usah terlalu deket ya pasukan kita. Cukup Siraha aja yang nyolek queen-nya atau komando lawan, itu nanti pasukan lawan bakal mendekat sendiri. Dan lebih gampang sih kalau lawan yang mendekat sendiri, kita tinggal siap-siap aja kan pasukannya. Di sini nah udah satu kali nyerang ya, itu bisa nyerang lagi. Serangan kedua saya pakai magic ya, magicnya thunder. Di sini lumayan sih damage-nya 160. Oke, nah Lilith ini yang saya suka dari Lilith ya teman-teman, magicnya loh. Nah ya walaupun cuma kena 4 ya, karena jaraknya pada jauh semua sih, tapi kalau lagi ngumpul itu damage-nya mantep banget teman-teman. Nggak 210, 146 ya, 144, hampir 200-an semua teman-teman. Itu damage konstan ya, nggak bisa di block banget buat attack down komando ini. Lagi di sini juga saya kan lagi leveling unit-unit ini kan, biar semuanya lah mencapai level max. Maxnya di sini kan level 30. Kalau udah max kan berarti mana juga bakalan cukup banyak ya. Si Lilith ini kan butuh banget mana tuh buat pakai magicnya. Ini langsung ke take down satu ya Elratonya. Dia yang ketinggalan tuh satu unitnya ketinggalan. Ini Wizard King, dia habis ngehit bisa jalan lagi, dapat satu turn lagi. Karena emang yang tadi di awal saya udah bilang pasifnya itu sama persis kayak si Raha ya, jadi bisa dua kali jalan. Glance-nya juga udah lumayan banget ya, karena levelnya juga udah tinggi sih. Itu dari level 1 saya grindingnya sampai ke level 23 ya. Oke, kayaknya disini bakal langsung retreat deh lawannya, karena udah gak ada satu juga kan komandonya. Centaur juga bakal saya maksin teman-teman ke level 30. Pokoknya semua grinding ini ya, semua leveling ini saya usahain karena buat lawan
kelas bosnya. Nah, saya udah coba teman-teman tanpa grinding ya. Jadi monster atau jenis itu cuma di level belasan doang. Itu bos terakhirnya susah banget, makanya kali ini saya nyoba buat grindingin sampai ke level max ini. Ini saya udah mau retreat nih. Si Leonesnya ya. Tuh si Phoenix juga ada level 23. HP-nya lumayan tuh, 233. Oke, belum retreat juga dia. Oke ya, akhirnya dia retreat. Dan ya, mungkin segitu aja teman-teman untuk gameplaynya ya, Shiraha. Itekurete, arigato gozaimashita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.